nomor 24. Sebuah lapangan mempunyai luas 6 meter persegi. Kita tulis dulu 6 meter persegi. Maka luas lapangan tersebut adalah sama dengan titik-titik sentimeter persegi. Oke, kita lihat meter di mana posisinya. Oh, di sini meter persegi itu. Sentimeter di mana? Nah, di sini. Kita hitung 1 2. Dia melewati 2 tangga. Setiap turun dikali 100. Kita tulis dulu biar mudah nantinya. Ya, angka 1 0 0. Oke, 100. 100. Oke. Kita tulis 6 dikali berapa nolnya? 1 2 3 4. Ada 4. 1 2 3 4 sama dengan, ingat kalau perkalian kita kurung dulu, tapi nanti kita kembalikan di hasil ya. Yuk kita hitung 6 kali 1 berapa? 6. Kembalikan lagi dia. Berapa nolnya? Ada 4. Ya, 1 2 3 4. Jadi hasil dari 6 meter persegi itu sama dengan 60.000 cm persegi. Semoga bermanfaat.